Halo coy, balik lagi bersama gua Rai di channel Rai XD. Oke, jadi di video kali ini gua mau share ke kalian yaitu cara mengatasi lag patah-patah pada game Mobile Legends cuy. Jadi yang gua share kali ini adalah sebuah config ML anti lag patah-patah terbaru coy. Oke, fungsi dari config ini bakal meringankan match kalian tentunya ya guys ya. Dan untuk config 120 fps ini ya gua upload secara secepat-cepatnya ya guys ya. Dan tadi gua jam 11 upload untuk 60 fps coy, karena nanti banyak yang komen juga ya guys ya. Untuk keuntungannya kalian bisa cobain ya guys ya, pas nanti di gameplay kalian sendiri coy. Oke, tentunya bakal smooth banget ya guys ya, dan responsif coy. Oke, nah jadi bagi kalian yang mau, kalian tinggal download aja di pin komentar gue ya guys ya, nanti gue pin dan kalian tinggal comot aja coy. Oke, dan untuk video tutorial pemasangannya wajib kalian tonton biar nggak salah step ya guys ya, dan kalian tonton di bagian gameplay untuk mendapatkan link yang berpassword ya guys ya. Nanti kalian tinggal tonton aja sampai selesai ya guys ya, di bagian gameplay itu aja coy ya. Oke, jadi thank you semuanya, selamat menonton dan enjoy. Memakai gaun untuk bertarung jarak dekat. Launch attack! Jangan alihkan pandanganmu. Aku di sini. Berencana untuk melancarkan serangan kejutan. Tempat yang tidak bisa aku raih. Serangan kejutan. Jangan memakai gaun untuk bertahan jarak dekat. Aku akan menyandang kejayaan keluarga kami. Cara menari di udara. Beberapa burung, kakakku dan aku akan menyandang kejayaan keluarga kami.
memakai gaun untuk bertarung jarak dekat. Kita masuk ke dalam video tutorial pemasangannya ya guys ya. Kalian simak baik-baik di bagian ini coy, oke okay? Pertama-tama kalian siapkan dulu aplikasi JR Chipper. Kalian bisa dapatkan di Play Store ya guys ya untuk aplikasinya. Kalau sudah di download kalian tinggal buka aja. Di sini kalian cari folder download ya guys ya. Usahakan download menggunakan Google Chrome ya guys ya, agar mempermudah kalian mencari filenya dan mendownloadnya cuy ya. Di sini kalian tinggal install, tinggal download aja bahan-bahannya di pin komentar gue ya guys ya. Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja ekstrak di sini. Hingga muncul folder seperti ini kalian buka ya coy. Oke. Nah, kembali ya guys. Ya di sini gua mau kasih tahu buat kalian yang apa namanya? Operasi selesai dengan kesalahan coy ya. Oke. Jangan langsung di-extract ya guys. Jadi klik filenya. Dilihat, dibuka lagi dan Combat Mobile Legends ditahan ya guys ya. Disalin kita back ke Android ke data. Di sini kalian tempel aja coy ya. Oke. Lakukan semua file dan ya ganti ya guys ya, agar si config-nya terganti dengan yang terbaru gitu aja coy. Oke. Jadi untuk video tutorial pemasangannya segitu aja ya guys ya, sesimpel itu coy ya. Semoga kalian paham coy ya. Oke. Jadi tunggu gua di next video ya guys ya. Thank you semuanya. Selamat mencoba.